Ini pohon jambu yang ada di rumah dan sudah banyak kita panen. Dan kita panen kelapa Thailand juga ya. Jambu ini harus disarung ya dengan plastik, baru bisa menghasilkan buah yang bagus, tidak buruk ya Tuhan. Harus disarung agar tidak busuk. Ini kita panen kelapa Thailand. Yang baunya rasa pandan ya, bukan rasa pandan tapi rasa vanili. Jenis jambunya dan ini pohon kedua yang juga banyak buah jambunya. Sebagian yang tidak dibungkus jatuh-jatuh terus ya. Ini. Ingat ya teman-teman, kalau punya pohon jambu, kita harus bungkus selagi dia hilang, mencarinya, udah lepas, langsung kita bungkus seperti ini ya. Ini satu pohon, kalau dibungkus semua, bisa 100 kilo lebih ya, satu pohonnya. Manis sekali, ini jenisnya jenis jambu air. Yang waktu kita bibit, beli bibit itu namanya jambu sakura. Ini bukan citra ya, beda. Satu kilo 6 sampai 8 biji ya. Ini ada yang kembar juga ya, bukan manusia aja yang kembar. Akan tetapi buah jambu juga bisa kembar loh. Kembar lucu ya. Ini jambunya beda jenis ya. Dan kita ambil yang jatuh-jatuh aja. Wow, banyak banget sudah jatuh semua. Kita panen. Jelek. Jelek ya. Ini aduh, gagal panen. Ini yang bagus tuh, enak banget. Petik ah. Wow, ya kalau udah mateng dia akan reka ya, jarang yang tidak ada rekanya.